Makin susah ini game Juma. Sepertinya ini last boss. Dan udah mau ending lah. Bangkong Acu Malaka belum comeback. Masih si Bini Joni yang tanggung jawab ngeprot-prot bola-bola. Sorry lu, misal nge-game langsung di pertengahan ae. Soalnya ini game terdapat 3 level ya per boss. Pula terdapat 3 baju yang sangat cool. Belum bisa cek update tentang ada new boss atau new story yang menunggu. Bahaya amat. Banyak orang yang bilang bahwa ini game pas update dari Juma. Sangat sedih rasanya ketak Acu Malaka AFK di sini. Ganti kostum bang lah biar makin segera me atmosfer. Kostum kedua bener-bener bikin melek lur. Biru-biru jos gandos bermain tenang. Sangat fun sini, gak perlu takut sama hit point abis. Karena membawa potion, pula level secara sudah. Walaupun diprok-prok sama bos secara maksimum damage. Bisa ditambah dengan kayai, belum terasa kepepet juga. Yang ada betah lah ngecerit damage ke bos. Hari-hari main game cuma makin abunai. Jadi kepincut lah pengen gameplay story juga. Tapi sudah pastilah pelanggaran seberat itu. Apalagi dikontenkan dengan menggali kuburan sendiri belah buat ini channel. Jadi main penggalan sajalah biar aman-aman wade. Fitur pantulan di ini game sangat faedah. Bisa mencapai daerah yang tak bisa kena dengan normal. Ya, memang cukup menarik dengan fitur pantulan. Biar mengstyle lah, tidak dengan cara normis. Mayoritas hijau bre, sangat cuekan lah soal hit point, bisa enjoy lah kalau soal itu. Tinggal dikit lagi ya. Ganti kostum lagi, begitulah buat level 2 beliau. Next ini terakhiran, apa iya share kostum ini ramah lingkungan? Anzio si biru maksimum pesona lah, bawa sabun ini. Mengimpit juga levelnya, duh kodok, Acu Malaka mesti hadir. Rot-rotkan lah sebagai pembuka. Ya ya ya, seperti biasa lah no hope, tetap ulti masuk. Mayoritas ungu lah, bisa bersebar. Enak karena potensi SKT DM damage kan. Pinter-pinter lah manfaatin Kalechi selam sih. Hah, mualami miler, sorry eh, belum izin op cuma. Izin op asli dulu, banyak minum tadi eh.